Tetapi pada hakikat dalam Qurannya Allah dah sebut Nabi ni Rasul bila? Sejak azali tadi. Okey, tuan-tuan ya. Baik, saya nak sentuh, nak tambah sedikit. Saya dengan tuan-tuan ni bila mana kita sebut nama, tak kira lah nama ayam, nama mak, nama isteri, nama anak, nama kawan, ada tuan-tuan rasa tak di hati tuan-tuan? Ke tuan-tuan tak rasa apa-apa? Sebut nama suami, puan-puan ada rasa tak? Ada rasa apa? Rasa hormat, rasa sayang. Kita sebut nama isteri, ada tak? Ada rasa kasih. Kita sebut nama mak dan ayah kita, sebut nama mak rasa sayang, timbul perasaan sayang. Sama ada mak masih ada atau mak yang telah tinggal dunia, ada rasa ya? Sebut nama ayah, ada juga rasa sayang. Takut ada juga sikit-sikit kan? Kau tak takut mak ayah? Ingat zaman dulu, mak kita kata kita pergi mandi, kita tak kisah sangat. Tapi mak kata ayah nak balik tu, ah sudah, masa bunyi ayah nak mandi, ayah tak balik lagi, bunyi ayah nak mandi, bergegah kita masuk bilik air nak mandi. Sebab tu rasa takut tu mak sebut nama apa? Nama ayah. Baik, kalau tuan-tuan Allah, kita sebut nama suami ada rasa, sebut nama isteri ada rasa, sebut nama anak ada rasa, takkan sebut nama Nabi Muhammad tuan-tuan tak ada rasa apa-apa? Maka bertakwa keimanan kita tuan-tuan tidak jujur, tidak benar. Apabila sebut nama Nabi tak ada rasa apa-apa. Sebab itulah lafaz Muhammad Rasulullah ini perlu ada dalam hati saya rasa kemuliaan, rasa keagungan. Okey, itu yang pertama tuan-tuan ya. Baik, kita terus muka surat 3. Dia mengaji macam ni, alhamdulillah ya. Dia tak berat sangat mengaji muka surat 3. Ini nak khatam ni. Nak khatam bab pertama. Bukan nak khatam buku. Boleh. Baik, yang kedua ya. Hakikat yang kedua, kalimah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan seorang hamba Allah yang terpilih daripada segala makhluk yang terpilih. Dengan kalimah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia secara mutlak. Yang tadi lafaz perkataan Muhammad itu lafaz yang paling mulia atas muka bumi. Yang kedua, dengan lafaz itu menggambarkan Nabi adalah makhluk yang terpilih daripada yang terpilih. Saya cerita ringkas tuan-tuan, manusia ni ramai, bilion manusia. Maka daripada bilion manusia ini, Allah pilih Nabi. Daripada Nabi-Nabi ini, Allah pilih Rasul. Daripada Rasul-Rasul ini, Allah pilih lima yang disebut ulul azmi. Daripada lima yang ulul azmi ini, Allah pilih seorang yang disebut Al-Mustafa. Apa makna Al-Mustafa? Yang paling terpilih. Ataupun dia panggil apa bahasa-bahasa itu? The one ke apa? The one. Betul. Saya broken bahasa Inggeris ni tuan-tuan. Betul. Yang satu-satunya Nabi Muhammad. Maka bila mana tuan-tuan merasai bahawa Nabi Muhammad lah manusia yang terpilih daripada makhluk-makhluk yang terpilih, maka Nabi Muhammad ini manusia yang paling mulia secara mutlak. Tidak boleh dipertikai walaupun satu benda pun. Yang paling mulia. Mana dalilnya? Tuan-tuan baca surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikah rusulan wa minan nas innallaha samiun basir. Allahu yastafi, Allah subhanahu wa ta'ala yastafi memilih, minal malaikah di kalangan para malaikat, rusulan sebagai utusan, wa minan nas dan Allah juga memilih di kalangan para manusia. Innallaha sunni Allah samiun basir, maha mendengar lagi maha melihat. Baik, saya nak baca hadis yang keempat tuan-tuan, buku surah 4. Okey, ya, laju sangat lah. Ya okey ya lah, bulan puasa tengah hari. Ha, dia kena baca macam ni. Kena tidak tidur. Boleh tak tuan? Saya baca ringkas dan terus dalam terjemah. Ada Nabi ya, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-mimbar. Suatu harinya dia baginda berdiri di atas mimbar. Faqala, lalu baginda berkhutbah. Man ana? Nabi tanya satu soalan, siapakah saya? Faqalu, lalu sahabat Nabi menjawab, anta Rasulullah alaihi salam. Engkau adalah utusan Allah. Ke atas sudah salam sejahtera. Faqala,